perempuan. Mayoritas perempuan ingin tampil cantik. Ya, nggak apa-apa, terserah. Nggak ada salahnya mau tampil cantik. Cuman, yang penting jangan mau didikte oleh ukuran cantik yang dibuat orang lain. Ya? Nah, mudah aja. Gini-gini. Ambil definisi kecantikanmu sendiri. Ya enggak? Standar kecantikan yang enggak memanusiakan kamu sebagai seorang perempuan, ya sudahlah, tinggalin aja. Ya enggak? Karena apa? Karena yang ini lebih penting, ya. Sudah saatnya kecantikan diperluas, tidak hanya tentang sesuatu yang bersifat bawaan dari lahir, karena itu akan membuatkan cantik itu cuma kata benda. Ya enggak? Kan enggak enak kalau gitu. Ya, kayaknya rokok ini cantik. Ya, gambar ini cantik. Cuma benda, ya kan? Nah, sebenarnya kecantikan juga seharusnya kata kerja. Ya kan? Misalnya, seseorang yang menjadi cantik itu adalah karena perbuatannya. Seseorang yang menjadi cantik itu adalah karena tindakannya. Dan seseorang yang menjadi cantik itu adalah karena aktivitasnya. Barang siapa yang mampu berbuat baik pada sesama, sanggup menggerakkan sekitar untuk melakukan hal-hal wajib, bisa memperlihatkan kerja-kerja kontraktor, kerja-kerja konkret yang mengubah dan menggubah. Toh, itulah kecantikannya perempuan. Kecantikan gak semata kualitas. Ya. Melainkan kecantikan itu ia reserve-nya dari persekitaran yang sekelilingnya, menjadikan seseorang itu cantik. Dengan itulah cantiknya lebih terkesan, lebih terdampak gitu. Ini apa? Ini cantik apa ini? Cantik apa ini? Hah? Cantik apa? Cantik itu berani punya mimpi dan ambisi, tapi juga kemarahan, hati dan empati. Karena perempuan bukan sekadar pemandangan. Kau harus ingat, cantik itu bukan untuk diperlumba. Terima kasih.